Okey, salam sejahtera. Saya Cikgu Goh Han Chen, guru cemerlang Bahasa Melayu dari AJKC Puzus Kudai Johor. Okey, pada kali ini saya akan berkongsi tentang pedagogi sukar yang bertajuk Dekat Diri. Okey, sebelum itu, sebelum kita masuk lebih lanjut, jadi kita tengok dulu. Okey, sekarang kita tengok kepada sinopsis pendekatan yang saya perkenalkan sebentar tadi. Okey, pendekatan Dekat Diri ini diperkenalkan adalah untuk membantu murid dalam penulisan karangan. Okey, di samping itu ayat-ayat yang diterokai ini juga dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis dan penjanaan idea, khususnya bagi murid-murid di sekolah jenis kebangsaan. Kelebihan ayat-ayat ini adalah mempunyai sifat kesaling bergantungan yang dapat digunakan dalam pelbagai aspek ataupun lapangan. Okey, pendekatan yang saya perkenalkan ini iaitu Dekat Diri, yang juga saya dikenali sebagai DD, ini boleh membantu murid menjana idea berdasarkan mulut, mata, telinga, tangan, perasaan, badan, dapatan dan harapan. Okey, sebenarnya kan ayat-ayat hebat ini boleh dikatakan bersifat universal kerana boleh digunapakai dalam pelbagai lapangan ilmu, termasuklah bina ayat, kebat dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok kepada jenis kesukarannya pula. Yang pertama, kesukaran murid menjana idea bagi penulisan karangan, khususnya untuk murid-murid AJKC dan AJKT. Yang kedua, murid tidak menguasai kemahiran menulis isi karangan dengan lengkap dan gramatis. Yang ketiga, murid tidak mempunyai fokus yang jelas dalam penulisan. Dan yang keempat, murid lebih cenderung mengabaikan kemahiran menulis. Okey, sebab mereka menganggap penulisan amatlah sukar, jadi mereka tidak mempunyai minat untuk menulis. Jadi dengan pendekatan pengenalan pendekatan DD ini dapat membantu murid-murid menulis ayat yang lengkap dan gramatis. Jadi mereka mudah untuk menjana idea. Pendekatan Dekat Diri ini adalah berkisarkan kepada mulut, mata, telinga, tangan, perasaan, badan, dapatan dan juga harapan. Jadi, murid-murid akan menjana idea melalui panca indera ini. Jadi, ini amat menyenangkan mereka lah untuk menjana idea-idea yang diperlukan dalam penulisan. Okey, jadi kita tengok lebih lanjut contoh-contoh ayat yang boleh digunakan yang berkisarkan kepada mulut. Okey, contohlah kita ada mulut. Apa yang kita boleh buat dengan mulut? Jadi ini ada beberapa contoh ayat cadangan. Okey, apa ayat yang boleh murid tulis berdasarkan mulut, idea mulut. Okey, jadi contohnya, mereka dapat menikmati makanan yang sedap dengan berseleranya kerana terlalu lapar. Ini kita akan bagi mereka contoh-contoh ayat supaya kadang-kadang murid ni dia perlu hafal apabila dia sudah ingat. Jadi dia boleh gunakan ayat-ayat tersebut untuk menulis karangan. Contohlah kita ada mulut, kita makan aiskrim, kita minum air sejuk, kita boleh membaca surat khabar, kita jumpa orang, kita akan berbual-bual. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah mata. Okey, apabila kita ada mata, jadi apa boleh kita gunakan untuk mata kita? Contohlah, kita dapat melihat ramai orang. Okey, tidak kira lah kita pergi ke mana-mana, kebiasaannya kita akan melihat ramai orang. Okey, kita akan nampak melihat suasana yang meriah, riuh rendah.
Okey, kita boleh menikmati pemandangan. Pemandangan yang macam mana? Contohnya, pemandangan yang indah ni kan. Okey, contohlah kita pergi ke mana-mana, kita akan dapat lihat ada orang yang menyambut kedatangan kita dengan perasaan yang gembira, dengan tangan terbuka. Okey, kita tengok. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh penggunaan konsep dekat diri untuk menulis ayat. Sekaligus kita dapat menyelesaikan tugas menulis karangan. Okey, kita tengok telinga. Okey, kita ada telinga. Kita kebiasaan pada waktu lapang, kita boleh mendengar muzik ataupun lagu sebagai hawa telinga. Untuk apa tujuannya? Untuk merehatkan minda, menenangkan fikiran dan mengurangkan stres. Okey, jadi kita tengok. Yang seterusnya lagi. Okey, tangan. Okey, apa yang kita boleh buat dengan tangan? Dengan ini, kita dapat memberikan banyak idea kepada murid-murid untuk dimasukkan sebagai isi penulisan karangan. Okey, contohlah sekarang, tangan murid itu dia boleh buat apa? Contoh, kalau kita pergi ke sesuatu tempat, kita boleh membeli cenderamata ataupun hadiah. Okey, kita boleh gunakan tangan kita untuk mengambil gambar. Okey, apabila kita berjumpa dengan orang, kita akan bersalam salaman. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeratkan silaturahim. Okey, kita tengok. Yang seterusnya, okey, yang seterusnya tentang perasaan. Okey, perasaan ini juga ada pada kita. Okey, kebiasaannya kita akan merasa gembira, sedih, seronok, takut dan sebagainya. Okey, untuk ini, untuk bahagian ini, saya fokus kepada perasaan yang gembira lah. Okey, sebab kebiasaannya kita akan mengambil aura yang positif. Okey. Perasaan, contohlah, kalau kita dapat pergi ke mana-mana, sudah pasti kita akan berasa gembira. Okey, kita dapat berasa gembira kerana kita berpeluang bercuti bersama keluarga kita. Okey, berasa sungguh bangga dan bertuah, boleh kita dapat pergi ke sana. Jadi, untuk satu lagi, kebiasaannya murid-murid ni dia ada menyertai aktiviti. Jadi, dekat sini perasaan dia mesti gembira lah ataupun bertuah kerana dia berpeluang ataupun dapat menyertai program atau aktiviti yang mereka sertai. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah tentang badan. Okey, badan kita. Kalau kita buat sesuatu, kita contohlah apa-apa aktiviti yang kita lakukan, kita mesti akan berasa penat. Jadi kita perlu boleh berehat, okey, kita bermain bersama-sama untuk mengisi masa lapang, okey, berehat. Macam tadi saya bagi tahu tentang kita perlu boleh berehat. Kenapa perlu berehat? Kerana badan kita terlalu penat. Okey, kita boleh bersiar-siar di mana-mana sahaja, boleh kita boleh bersiar-siar. Okey, kalau katalah kita nak pergi ke sesuatu tempat, kita mesti bawa diri kita kan. Badan kita pergi sekali. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya tentang dapatan. Okey. Apa yang kita boleh dapat daripada kita melakukan sesuatu aktiviti? Okey, contohnya, kita boleh mendapat ilmu pengetahuan, mendapat pengalaman yang baharu. Okey, sesuatu pengalaman kita tadi dapat dijadikan kenangan manis. Kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.
dapat mengurangkan stres, dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, kita juga dapat menghilangkan kebosanan. Okey. Okey, yang yang terakhir, okey. Yang terakhir ialah berkenaan dengan harapan. Okey. Apabila kita melakukan sesuatu, kita mesti ada harapan. Contoh kita kita pernah pergi ke sesuatu tempat. Jadi kita boleh berharap agar dapat pergi ke sana lagi pada masa akan datang, berharap agar dapat menyertai aktiviti atau program ini lagi pada masa akan datang, okey. Jadi untuk harapan satu lagi untuk kita mendoakan seseorang, okey, supaya dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok kepada impak dan keberkesanan teknik dekat diri ini kan. Okey, yang pertama, murid yang lemah dan gagal menulis karangan juga dapat diminimumkan. Jadi kita dapat kurangkanlah murid yang gagal dan lemah. Inilah kesannya, okey, penggunaan ataupun pengenalan teknik dekat diri ini kepada murid-murid kita. Okey, teknik ini juga dapat memberikan impak yang positif kepada kemahiran menulis murid, khususnya murid-murid di edukasi, okey, kerana majoritinya berbangsa Cina. Okey, jadi yang ketiga, kita mampu meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan dan seterusnya melonjakkan kecemerlangan murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, jadi murid-murid juga mereka lebih berminatlah untuk menulis dengan pengenalan teknik ini kepada mereka. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih.